dinamain swarga bumi? Swarga bumi itu maknanya itu kan sebenarnya serpihan keindahan yang ada di bumi. Surga dunia menurut Pak? Iya, seperti itu. Saya sudah tahu. Kau nak panen ditum? Ditum karo Pak Pungki apa mboten? Mboten. Mboten. Dipek sapa? Dipek sing garap kali sing gadah. Ini disewa kali Pak Pungki. Sesuatu yang menarik. Jadi pengusahanya Mas Pungki tadi menyewa ini dan inilah petani penggarapnya. Ternyata kota ini miliknya siapa? Bukesi. Ini Bukesi yang sini. Amin. Pak Amin, Mas Amin. Dan ternyata mereka menggarap, terus kemudian panennya dibagi oleh pemilik sama penggarap, ngerti nggih? Nah, dan penyewanya Mas Pungki dan warga bumi ini tidak meminta bagian. Satu kerjasama yang luar biasa ya. Ya sehat-sehat nggih, Bu. Pak. Lah kok jenengan nggih masker? Nggih. Hah? Tiap hari pakai masker. Tiap hari pakai masker. Keren. Senang, makanya kenapa petani-petani bisa makmur. Yang menarik dari tempat ini adalah dari yang dulunya sawah tada hujan sama Mas Pungki pemiliknya dibikinin irigasi teknis sederhana sehingga bisa ditanemin terus menerus sehingga suasana menjadi hijau segar. Sama foto sini karo bojoku. Jawa Tengah tuh luar biasa, banyak banget tempat yang luar biasa nih, liatin tuh. Keren kan? Datang ya.